Dalam perjalanan menyusuri tol Trans Jawa yang baru diresmikan Kamis siang, Presiden Joko Widodo beserta Ibu Negara Iryana Joko Widodo sempatkan singgah di res area 597B Ngawi, Jawa Timur. Sejak awal, konsep pembangunan res area atau tempat istirahat di sepanjang tol Trans Jawa ini memang diperuntukkan bagi usaha kecil menengah, utamanya warga sekitar dengan barang dagangan produk lokal. Arahnya adalah res area digunakan untuk usaha-usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah yang itu merupakan apa unggulannya kabupaten atau unggulannya daerah. Para pedagang mengaku, selain bantu perekonomian, usaha kecil mereka juga ikut membuka lapangan kerja. Melalui subsidi salah satu bank BUMN, para pedagang bisa menjalankan usahanya selama 1 tahun ke depan tanpa dipungut biaya sewa kios.